Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini saya mau ganti wiper ya, mau ganti sikat kaca. Ini sikat kacanya karetnya udah rusak seperti ini ya. Nah, untuk yang satu ini karetnya keras ya. Jadi kalau wiper main nih kacanya baret seperti ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe video saya, jangan lupa di like. Terima kasih sebelumnya. Pertama kita buka aja ya. Jadi caranya cuman gampang ya, cuman tekan tarik ke bawah. Jadi kancingnya kita tekan tarik ke bawah. Nah, ya, caranya cukup mudah ya. Jadi yang ditekeninnya ya, untuk para supir gak usah bingung. Yang ditekan itu kunci ini. Ini baliknya kita tekan langsung kita tarik ke bawah. Ini akan saya ganti yang baru. Kulkasnya buka aja, kita pasang aja ya. Untuk pasangnya kita masukin yang sebelah sini, kita masukin dorong ke bawah langsung tarik aja, coba masukin aja. Nah, itu cukup mudah ya. Terus satunya lagi kita buka lagi. Tekan kancingnya, dorong ke bawah. Kita ganti yang baru. Sama ya, tadi masuknya lubang ini dimasukin, nah, terus tarik ke atas ya. Tarik ke atas ya, tarik. Nah itu ya, itu kemudah caranya ya. Untuk para supir seandainya mau ganti wiper karena sepertinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.